Minibus bernomor polisi Bengkulu ini rusak setelah menabrak truk kontainer pengangkut kelapa sawit. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Pangeran Ayin, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, Selasa pagi. Polisi lalu lintas dari Polrestabes Palembang yang menangani peristiwa tersebut menerangkan minibus yang mengangkut 10 orang penumpang itu datang dari arah simpang Jalan Nurdin Panji mengarah ke simpang BLK. Tiba-tiba oleng dan menabrak truk kontainer yang datang dari arah berlawanan. Kuatnya benturan membuat 10 orang dalam minibus terluka. 4 di antaranya mengalami luka berat dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Terjadi kecelakaan mobil Avanza dari arah Kebun Sari atau Negrosir mengarah simpang BLK. Karena mengantuk, menghindar ke kanan, menabrak mobil Fuso yang datang dari arah BLK, mengarah ke Kebun Sayur. Dugaan sementara ini sopir minibus ini mengantuk atau siapa, Pak? Dugaan sementara. Mengantuk, Pak. Ya. Untuk korban jiwa sendiri, Pak? Korban jumlah 10 orang. Saat ini sudah dibawa ke mana, Pak, korban ini? Dibawa ke Kareasi, jadi 4 luka berat. 6 luka ringan. Akibat kecelakaan ini, arus jalan lalu lintasnya macet karena ditutup sementara, serta petugas memindahkan badan minibus. Kecelakaan tersebut kini dalam penanganan Satlantas Polrestabes Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.